jadi kurang lebih ya dan sebenarnya sesuai kesempatan kemarin tadi dari grup kecil, bahkan jadi di masa saya terangkan tidak boleh membuat grup kecil.
sambil. Dan pembahasannya di sini itu menceritakan kemarin dari yang kecil. Maka jadi kita keterangan dari pesan tersebut setelah itu sehingga ada banyak yang di itu muncul si konteksnya ini saya sesuaikan dengan yang di kuliah kemarin. Dan untuk teori sebenarnya masukkan pesannya sebenarnya itu sama, tapi masukkan si konteksnya. Jadi si konteks yang di atas itu ada misalnya di atas yang disuruh muncul ini dia juga. Nah, cipher text dari pesan sini nanti setelah itu berarti kan output dari tips ini mungkin kalau itu muncul cipher text nanti menambahkan. Nah, kemudian untuk deduksinya kan itu sama tapi masukkan cipher text-nya. Jadi cipher text yang di atas itu saya jadi pas ke sini kayak aku pas ke sini nanti deduksi nanti hasilnya ke berapa. Mungkin kalau ya jelas mungkin praktekan kalau ini juga makan,
Nah, jadi ini punya bergerak ya. Jadi misalkan tadi itu lain bergerak dari saya. Kalau mid-range kan berarti lo sampai ke satu. Berarti kalau untuk punya amal, misalkan plan. Masalahnya gini. Ini itu teks kan berita. Berita tuh kalau misalkan itu kan pergerak-pergerak. Maksudnya. Nah berita tuh kan nggak tahu sampai berapa. Nah, jadi ini punya bergerak ya. Ini tuh bergerak dari sebelumnya itu kan didefinisikan dulu n sama dengan jumlah dari plan. Jadi kalau jadi n itu menyatakan panjang dari string start yang kita masukkan. Kan berita. Bisa nggak? Berita itu kalau misalnya kita pakai pergerakan. Tapi kan ini sebetulnya kan informasi. Berita itu kan nggak tahu. Soalnya berita. Berita panjang, berita. Kayak mau nulis surat gitu. Ya itu kan didefinisikan dulu n sama dengan ulang dari plan. Jadi n itu menyatakan panjang dari string besar yang kita masukkan. Bisa lah. Kalau sekarang itu pesan itu kan balik kemarin-kemarin. Tapi kan ini sebetulnya kan informasi itu suatu berita. Jadi kalau misalkan ini berita, ya, maka itu misalnya itu n sama dengan n dari play. Ya kalau ini memang bisa dilihat. Ya lebih kalau misalkan pesan yang panjang. Kalau ini itu tidak ada programnya kayak gitu. Jadi sistemnya udah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini claimnya ini saya, maka output yang di sana itu n sama dengan l dari claim untuk teks sama ini empat. Ya kalau ini mau cari cuma dengan tapi kalau misalkan pesan yang panjang pun. Berarti itu tidak ada programnya kayak gitu. Jadi sistemnya udah kayak gitu. Nah, play nol itu berarti karakter yang ada di karakter nol dari string ini. Karakter X nol itu berarti yang masih sama dengan nol, berarti yang sama dengan nol dan index dari play nol. Nah, play nol itu berarti X itu artinya karakter yang ada di karakter posisi S pada string ini. Posisi yang S dari bukan string berikutnya ini. Dengan cara cari posisinya S pada string berikut itu berapa? Di sini sudah memang setengahnya dari A sama dengan 0. Iya. S dari bukut posisi terbawah posisi berikut S itu artinya mencari posisi S pada string berikut. Posisi S pada string bukan string berikutnya ini. Kita cari posisinya S pada string berikut ini toh. Di sini sudah. Karena setengahnya dari pasangnya umpama kan saya bilang waktu itu ada posisi yang konversinya itu 0 sama 1 tapi ada yang 1 sampai 0 ya tadi pasti gak gini toh konversi umpamanya konversi huruf ke kan saya bilang ada beberapa buku yang konversinya kan ada yang 0 sampai 25 tapi ada yang 1 menggunakan 1 kan sampai jadi Z-nya jadi 0 0 ya, kebetulan di sini nggak bisa diambil yang itu ya. Kalau nggak kan konversi itu kan konversi nggak kok konversi huruf ke bilangan dulu kan ada yang 1 sudah tahu itu jadi ada buku yang menggunakan 1 kan 0 jadi Z-nya jadi 0 kebetulan di sini berarti diambil yang itu ya. Kalau enggak kan berarti perlu dibuat dibikin dulu juga loh. Kalau kita misalkan mau berubah, Yang nanti akan keluar posisinya ke sini. Enggak tahu sih atau bilangannya. Jadi ya, posisinya dia hasilnya bilangan loh. Iya. Dan gini sampai dengan itu konversinya S ke bilangan. Jadi ya, X itu nanti hasilnya bilangan dong. Iya. Dan G-nya sama dengan itu. Iya, kalau itu sama. Sama ya. Sama tiga G kali. Tinggal ininya kok. K-nya mau yang lain. Iya. Jadi kita kalau bisa. Nah, ya saya kemarin bilang sebetulnya kamu harus cari penginginkan. Jadi kamu punya sub programnya untuk mengisi program ke situ kamu harus sama ya program sama tiga ini tinggal ininya kok kan yang lain itu mencari karena
programnya di dalam bulangan kamu harus siapkan bulan ujul itu kan berarti aproximasi program itu meningkat, makanya misalkan minus 2 ya. Itu artinya untuk mencari karena di sini tiap otomatis kan kebetulan terhadap kejumlahan. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa di sini dalam kayak pengumuman itu meningkat ya, bulan ujul itu kan berarti aproximasi minus itu bukan, makanya misalkan minus 2 itu artinya minus K itu kan di sini dia otomatis simbol simbol untuk inverse K. Jadi jangan ada bayangkan bahwa di sini kayak pengurangan. Jadi dalam hal ini yang penting untuk Anda mengerjakannya minus itu bukan operasi, sebetulnya itu K ditambah K aksen, minus K aksen adalah inverse dari K simbol terhadap simbol kan itu inverse K terhadap kontraksi penjumlahan. Jadi kita mampu mestinya. Jadi dalam hal ini tidak otomatis. Anda mengerjakan itu dengan shift kan subprogram sebetulnya cari ditambah K aksen, di mana K aksen adalah inverse dari K dan ada terhadap kan penjumlahan kan itu harus untuk misalkan mencari inverse dari suatu nilai terhadap kecuali kalau kita sudah punya program itu ya kan, subprogram untuk mencari inverse. Jadi ini dan itu nanti bisa juga Anda gunakan untuk subprogram untuk misalkan mencari inverse dari suatu bilangan terhadap operasi dan ini base kalau di Python itu untuk menentukan indeksnya kan memakai index, indeksnya boleh kalau mengenali posisi. Nah kalau di dalam Python saya mungkin kurang lagi karena aslinya program bukan program saya dan saya lihat bahasanya kalau dia tidak bisa bahasanya aslinya negatif dan ini base kalau di dia punya artinya dia berarti punya programnya itu kan sistemnya itu sudah punya program itu posisi bisa juga kalau di dalam file ya mencari posisi ada juga kalau misalnya program di bahasanya ambil dari suatu jawaban yang apa ya itu mungkin kalau dia punya programnya itu punya programnya itu kan sistemnya itu sudah punya program contoh ya misalnya kalau di program ya pelajaran lalu juga kalau dengan kalau ada yang visual dari yang mungkin kalau apa ya mungkin kalau dilakukan kita mungkin nggak benar, tapi kalau nanti ternyata di program kita sudah jual tes ternyata dia itu berarti posisi yang paling belakang misalnya kalau di program posisi kedua dari yang lain macam berarti kalau dengan nanti mungkin dengan kalau ada yang berarti mungkin kalau nanti mungkin kalau itu benar tim ini semua kami kalau di sini yang sebuah menurut itu berarti posisi di paling belakang posisi kedua di paling belakang berarti kalau lainnya intinya artinya ini kita kan bisa jadi untuk penggunaan kalau di tiga ini karena kalau nanti lagi mulai sekali ada perubahan posisi jadi ini kalau di sini kan ada dalam yang modulo saya seperti ini memang di situ jadi buat gabung sistemnya emang punya programnya itu negatif. Mulanya ini apa? Kita kan saja ya. Untuk penggunaan negatif. Karena nanti kalau setelah kalau jika kita mau baca posisi, jadi nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sebenarnya itu tidak ada sampai kasih ya. Jadi kalau karena di situ jadi sistemnya emang punya programnya itu negatif, bilang-bilang negatif. Ya, apa? Kalau nanti itu tadi kalau minus 2 otomatis dia ambilnya 24.
sosial secara kalau di dalam program ini. Namun kalau bahasanya beda cerita di luar di program ini lagi. Sisi sosial dan
lulus aja tuh. Jadi kalau setiap kota kecil, setiap kota kecil,
ambil satu yang dari situ ya, kalau ibu ambil S, kita cari yang sesuai S, yaitu dia akan kau baca itu kan? Nah, itu kita cari dari sesuai dengannya sendiri. Jadi memang dicari cari yang sesuai. Jadi S, misalnya kita jadi bingung, terus kita cari yang sesuai S, yaitu misalnya kita cetak. Dia akan kau baca itu kan? Bisa sama. Nah, itu letter. Letter S itu asli meta. Letter lower. Oh, itu juga kalau kecil. Juga kamu toh, bukan tangnya, bukan. Ini kalau kamu yang satu yang ininya. Ya letter lower, letter S itu asli meta. Iya kamu tuh letter. Letter lower. Bukan misalnya, bukan. Jadi kalau berapa sih itu yang satu yang ininya? Itu ya? Ya, letter lower. Oh. Jadi yang masuk ke letter itu udah bukan sih. Yang masuk yang saya kuliah ini bukan. Apa yang kita salah? Itu kan ada. Kalau itu. Apa toh? Jadi saya bisa. Yang pertama kan itu. Mana program itu mana alfabet? Thank you.
bahwasanya bahwasanya itu memang berlipat lagi yang kita berbicara apa bilangan video bahwa min 101 ini cabangnya toh, nah min 101 bahwasanya jadi bahwasanya itu memang harus kita perhatikan yang kita berbicara apa bahwa min 101 ini cabangnya toh, min 101 kita bicara kita berbicara satu jam itu memang cepat ya. Baik, terima kasih, selamat sore, selamat malam. Tetap yang